berisik banget. Orang udah tua, sakit, nyusahin. Turun udah. Tua nyusahin aja. Ini mesti darah tingginya kumat ini. Oh, alah, orang ditungguin dari tadi malah kuriman kayak gitu. Kenapa suami Musri? Ini darah tingginya kumat. Oh ya kamu Lor, kamu kan punya darah tinggi. Seharusnya kamu tuh makan dikira-kira Lor. Jangan memakai aji mumpung. Mentang-mentang ikan gratis kurban, mangan gak sebaiknya kamu itu. Kalau sakit begini kan nyusahin istri. Yaudah, ayo siap-siap, aku udah nunggu dari tadi loh Lor. Ya maaf, apa terus badan saya lemes. Ya Allah, kalau menurut kamu lemes, sana yang marah sama kita Lor. Utang kamu masih banyak loh. Iya, cepetan sana kerja. Kita loh masih punya utang banyak sama bos Gawing. Kondisi saya itu masih begini loh, Pak Terus. Apa saya kuat kerja? Ngomong apa kamu? Kamu ini libur-libur terus. Kalau kamu nanti mati, siapa yang membayar utang? Betul. Kamu jangan harap kamu ya. Kalau kamu nggak berangkat kerja, aku mau ngurusin kamu. Apa nggak kasihan kamu sama Mbah Badrus? Mikir dong. Dia udah nungguin dari tadi. Dari setengah tujuh lho Lor, aku di sini Lor. Alasan aja itu. Iya, orang masih bisa jalan kayak gitu ngomong sakit. Nah itulah Sri, alasan selalu alasan itu. Kamu harus marah sama dia tuh. Harus cepet-cepet dimarahin dia tuh. Jangan bosen-bosen yang kamu cerewet sama dia tuh. Kalau kamu gak nyerewetin si Luri, kamu nanti malah susah sendiri loh Sri. Betul itu. Kamu harus sering-sering marah. Iya Mbak, aku kalau gak sabar-sabar sebenarnya udah gak kuat. Siapa yang kuat? Suami sama si Luri itu. Enak badan. Saya selalu marah-marah. Mas, cepetan! Nah itulah suamimu, kelelar-kelelar kayak nah, itu orang udah siang juga, malah nggak keluar-keluar dari tadi. Nah. Udah cepetan berangkat, udah siang kok. Keburu Gawing ke sana malah jadi masalah lagi nanti. Ya. Aku kalau enggak CS sama kamu males aku Lor, nyamper-nyamper kamu Lor. Toet, ngerti enggak? Orang dari dulu kok kayak gitu aja sifat kamu enggak berubah. Badan saya agak lemes. Alah, nanti kalau mati tak kubur Lor. Lemes-lemes apa itu alasan kamu aja. Mati tak kubur nanti kamu. Lihat Kang Saimin tuh udah kerja itu dari pagi itu. Alasan aja itu kamu tuh. Lemas. Waduh, Gawing udah tempat lagi Lor. Kamu sih tadi sih. Pak, kenapa baru berangkat? Nunggu si Luri ini loh. Pandang tuh teman-teman, udah pada kerja. Kamu ini tua-tua, nggak punya kerjaan, saya kasih kerjaan. Udah dapat kerjaan semaunya kamu berangkat. Ya itu loh Luri, gara-garanya darah tingginya kumat, kebanyakan kambing. Makanya kamu ini kalau makan kira-kira, jangan semaunya kamu. Ini juga, kalau ngutang otot, kerjanya lemot. Tolol semuanya ini. Udah kerja? Iya Pak. Orang temannya udah capek baru berangkat.
cepat kerja. Kamu jangan pura-pura sakit-sakitan terus. Kemarin sakit-sakitan, sekarang sakit lagi. Tapi memang benar-benar gak kuat loh Pak Kawi. Gak kuat? Utangnya kuat, tapi kerjanya gak kuat. Apa ini kamu? Hah? Udah cepetan kamu kerja. Jangan pura-pura tidur-tiduran kamu. Cepetan kerja. Ini cangkulnya. Salam. Tadi tuh suami kamu kenapa sih kok berangkatnya terlambat? Itu darah tingginya kambuh mas, makan daging kambing. Aku padahal nunggu di kebun sampai lama. Saya tadi marahin sama Batrus juga, saya marahin juga. Ya itu tadi habis dari puskes, makanya kesiangan. Orang tiap hari sakit lagi, denger aku bosannya. Makanya tadi tak suruh cepet-cepet berangkat, karena aku udah kangen sama mas. Apalagi aku yang pastinya lebih kangen, karena aku laki-laki. Ya siapa yang gak suka sama kamu, kecantikan kamu, budi kamu kan. Aku jadi merinding kalau kayak gini. Aku kan udah seminggu gak dipegang sama kamu. Iya dong, aku juga. Aduh, udah ngebet sebenarnya sih. Tapi apalah daya, aku takut ntar kamu kecapean. Enggak lah, aku kalau untuk Mas Lora 34 jam pun aku siap. Mana lebih? Yaudah yuk. Sekarang? Ya iyalah, masa besok? Udah ngebet banget. Ya iyalah, kan kangennya belum tercapai. Ya udah. Pingsan pak. Ya Allah. Tuh, ini kita tolong aja pak. Ketahu pak. Udah pak, tolong aja pak. Kita bawa ke puskesmas aja pak. Nah, pak. Langsung pak. Ya Allah. Tolong dijagain ya pak. Iya. Bentar pak. Aduh ini harus cepat ini pak. Ya pak, naik pak. Ya pak, naik pak. Astagfirullahaladzim ya Allah. Pokoknya bawa ke tempat Pak Heri aja gak apa-apa.
Sakit udah tua kayak gini, nyusahin terus. Kamu masih sehat aja nyusahin, apalagi sekarang udah sakit kayak gini. Suruh mandiin setiap hari. Nggak kuat saya lama-lama jadi istri kamu. Bisa diem nggak sih kamu ini? Mandi, suruh mandiin terus kayak gini. Sebel aku. Kamu ini selalu bikin susah aku. Mayat hidup kamu ini. Bisa diam gak sih kamu? Malam minggu, libur kerja, utang duit, ngapel tempat cuminem. Pokoknya kalau dapat duit langsung pinggir motor. Batang hari aku dilahirkan, posisi rumahku 48. Di rumahku gak ada hiburan, main shooting yang aku lakukan. Aku bernyanyi bukan. Woi, rah, rah, woi, woi, woi. Aku mau ke rumah sampean malah ketemu di sini. Kenapa? Ya biasalah, pinjam duit. Gak ada yang lain yang diomongin, cuma duit, duit, duit terus. Ya namanya kerja libur, mau tempat cuminem. Gitu Mbak Lura. Cuminem itu cintanya sama saya setengah mati, Pak. Kemarin Mbak Lura, waktu aku main ke sana, aku mau di sini. Bibir kamu bau nih. Ya enggak gitu lurah. Memang dia tuh cinta betul sama saya. Tapi selain duit ngapain? Ya kalau kesana enggak udut gimana? Pertama rokok, keduanya kalau dia ngajak ke tempat Mbah Kasmi, masa aku enggak bisa nurutin? Gengsi lah Badrus lurah. Itu kan urusan kamu, kenapa nyariin saya? Ya makanya duit. Pinjem dulu, dulu besok aku kerjain ketol betul lah. Alah kamu ini banyak alasan ya terus. Kemarin aja datang udah jam segitu. Udahlah lah, please. Kali ini aja lah. Lagian kan aku saya kerja sendiri Pak Lurah. Lurah udah 3 bulan gak bisa kerja, gak bisa apa-apa. Apalagi gini. Iya aku tahu kamu walaupun kerja sendirian, tapi masalah uang kamu sampai nyancret nggak bakalan saya kasih terus. Rah, please kali ini aja Rah. Ya tiap kamu ketemu aku pasti pinjemnya kali ini. Setiap ketemu kali ini aku yang bosen lah. Saya ingetin terus, bon kamu 2 tahun 3 bulan pun belum lunas. Waduh, itu terlalu banyak. Ya tapi kan untuk kali ini aja bos. Enggak. Masa tiap ketemu kali ini terus? Kamu kalau bukan teman aku dulu angon terus, nggak bakalan aku ngerjain sama kamu terus. Cuk, aku udah nggak level berteman sama kamu nih. Sebenarnya aku kasih kerjaan sama kamu itu, sama aku itu kasihan. Sehari kadang makan sekali, kadang 2 kali, kadang sama sekali nggak makan. Udahlah terus, kamu udah jangan pinjam lagi lah. Pikirin dulu utang kamu. Kamu jangan ngambil-ngambil duit lagi, nanti kebanyakan. Ya.
mikir sekarang Gawing kok sombong betul sih. Ih, dancuk betul Gawing. Kok bisa ngomong aku kadang makan kadang enggak. Awas kamu, Wing. Ih. Sakit hatiku, Wing. Ih. Awas kamu, Wing. Gara-gara Gawing enggak bisa jadian ketemuan sama Jemintem ini. Ih. Dancuk, dancuk. Tarik aja sih, Dek. Udah, sabar. Tahan lagi. Sekarang? Ya. Nah, soalnya kamu dimana? Ayolah, udah. Aman, enggak. Aman. Dia di belakang, sudah. Pelan-pelan, Mas. Pelan-pelan, Dek. Pelan-pelan. Jangan ditarik. Bau gaunnya. Pasti takut lepas, ya. Pelan-pelan, Gawing, busung Gawing betul ini. Gawing. Gawing, busung betul-betul Gawing. Belum beraninya Gawing numpakin istrinya dulu. Awas sama dia. Betul kan? Ini motornya Gawing ini. Berani-beraninya kamu. Enggak ngajak-ngajak saya. Awas kamu. Aduh sakit loh, Dek. Adik, pelan, Dek. Nah ini, Pak. Motornya Pak Lurah ini. Positif orangnya lagi kentul-kentul ini, Mas Yusuf. Ini dia orangnya ini. Kurang ajar lagi. Pak, ampun, Pak. Pak, Pak, jangan, Pak. Jangan dipukulin, Pak. Tolong jangan dipukulin, Pak. Jangan. Jangan, Pak. Jangan, Pak. Kurang ajar. Tarik, jangan dipukul, Pak. Jangan dipukul. Tolong, Pak. Kamu sini, kamu. Ampun, Pak. Duh, kamu sini, sini, sini. Congkok sini kamu. Apa yang sini. Sini. Apa yang kamu lakukan? Sama si bujur lu, ya? Udah Pak, tolong Pak, jangan Pak, jangan Pak, jangan. Udah Pak, cukup Pak, cukup. Biar saya ngurus Pak nanti. Gatel. Apa ini Pak? Ini. Lihat tuh. Hmm. Lihat istrimu tuh, tumpakin sama si Gawing. Udah. Cuma kamu. Terus, saya minta tolong sama Pak Badrus. Kalau memang ini kepala desa tempat Pak Badrus, kita seret, kita buat proses. Proses. Sudah. Pokoknya segala sesuatu yang kamu lakukan, kamu sudah menyakiti suami kamu, menyakiti lahir batin. Kamu akan menanggung akibatnya, baik di dunia maupun di akhirat. Ingat itu. Udah tahu suaminya lagi setruk itu malah tumpak-tumpakan sama segawing kamu ini. Gawing juga itu. Ngerti kayak gini enggak aja-aja kamu, Wing. Udah, apa terus? Sekarang bantu saya bawa orang-orang ini. Kita bawa balik desa dulu biar diproses. Ayo, ikut. Udah, kamu usah ampun-ampun. Kamu enak-enaknya aja senang. Giliran mau diproses ampun-ampun. Kamu bisa macam apa?